racikan pembaca doa Bapak Jumahi selaku Kasun Jatisari Ajudan Bapak Woto selaku staf paduan suara PKK Desa Prajikan pengibar bendera Sutrisno proklamasi Hari Eko peserta upacara seluruh perangkat Desa Prajikan menyatakan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022. Untuk latihan berapa hari, Pak? Untuk latihan kami sudah melaksanakan hampir satu mingguan. Anak-anak yang dilatih ini jalan dengan baik dan sukses. Untuk latihan kita satu minggu, jadi selama 7 hari. Kemudian yang 3 hari terakhir kita latihan pagi dan sore. Dari SMP Negeri 12 Korjo, untuk siswa khususnya harapan kita
dengan adanya partisipasi di upacara HUT RI ini, anak-anak bisa lebih tumbuh sifat patriotisme. 50 peserta, jadi terdiri dari petugas upacara, khususnya untuk pengibar bendera, kemudian juga yang paling banyak adalah untuk tim paduan suara, padusa dari SMP di Kota Sukorejo. Tentang Indonesia, jangan ragu. Tak satupun indah pesonanya yang bisa tergambarkan oleh kata. Bicara soal surga dunia, Indonesia lah perwujudannya. Dan kami sebagai generasi muda Indonesia sangatlah bangga.